Geger, penampilan Lesti Kejora dalam acara pernikahan Sultan Sumbawa Nusa Tenggara Barat tadi malam membuat geger seluruh penggemar Leslar di seluruh pelosok negeri Nusantara. Bagaimana tidak, kehadiran Lesti Kejora dan suami tercinta yakni Rizky Billar disambut Mbak Raja dan Ratu di sana. Ratusan, bahkan ribuan masyarakat sudah siap siaga menyambut Leslar dalam acara tersebut. Seperti yang sudah diketahui bersama, kehadiran Lesti Kejora, Rizky Billar, serta tim Leslar di Sumbawa adalah untuk memenuhi undangan pernikahan dari konglomerat Sumbawa dan keluarganya. Usut punya usut, ternyata istri Sultan Sumbawa dan juga keluarga besarnya begitu mengidolakan Lesti Kejora dan mengaku fan berat Leslar. Maka tak heran jika seketika suasana pecah saat Lesti Kejora berpelukan dengan pihak keluarga Sultan di atas panggung. Tak sedikit tamu undangan dan juga penonton yang menyaksikan show itu terlihat histeris saat melihat momen itu di atas panggung. Dalam kesempatan itu pula, Lesti Kejora juga sempat berduet dengan sang Sultan dan istrinya. Tak lupa pula, Rizky Billar ikut bergabung dalam kolaborasi itu. Namun, setelah acara selesai, suasana pun kembali penuh haru dan berderai air mata. Lesti Kejora yang sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai penyanyi langsung pulang menuju hotel penginapan. Pihak keluarga Sultan serta istrinya yang masih ingin melihat Lesti langsung menghampiri Leslar saat berada di dalam mobil. Isak tangis pun terdengar saat mereka berpelukan dan bersalaman di dalam mobil tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.